Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ma'alif kata salam-salam, ada pun adab-adab kemudian daripada salam. Ada pun adab yang kemudian daripada salam itu tiga adab. Adab yang pertama, sunat bagi imam itu bahawa meniatkan dengan dua salamnya itu akan memberi salam kepada makmum. Dia salam itu diniat untuk makmum. Ya, dan segala malaikat yang hadir mereka itu. Dan sunat bagi makmum meniatkan pada ketika salam itu menjawab akan salam imamnya. Ha, itu. Ya, assalamualaikum, tapi niat jawab salam salam imam. Ha, itu sunat je lah. Kata buat pun tak ada apa pun. Tapi tak dapat pahala lah. Adab yang kedua pula, sunat bagi imam bahawa duduk ia berhenti kemudian daripada salam. Ya, jangan ditukar bangun. Demikian lagi diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunat bagi imam itu bahawa ia sembahyang sunat pada tempat yang lain. Ya, sebuah tempat akan jadi saksi di akhirat. Banyak tempat lagi banyak elok. Ya. Siapakah yang tempat dia sujud kesan ibadat penuh atau muka bumi? Jawab tuan. Eh? Iblis. Iblis, satu dunia ni habis kesan sujud dia tuan. Dalam kitab judul yang pertama surah Talib syarah bagi Syed Zaini Dahlan, ya, dia syarah apa? Minhajul Abidin. Hebat tak hebat dia? Tapi akhirnya mati kufur wallah ya zabilah. Ha, sebab tu kita dalam ibadat jangan kita rasa sedap. Ya, kita rasa lega macam dah bagus, jangan. Lagi banyak kita ibadat lagi rasa gerun dengan Allah Taala. Gerun apa? Pertama takut Tuhan reject. Takut tak betul niat dan sebagainya. Kena jaga sungguh. Ibarat kita panjat pokok dan naik 80 kaki. Pulau besar orang nampak kan. Yang kita seronok, kita lepas tangan pada suhu ke bawah. Lagi naik atas lagi kena kuat pegang. Lagi naik atas lagi kena kuat pegang tu maksudnya. Lagi banyak ibadat lagi kena berpegang terus kuat dengan Allah Ta'ala. Memohon keselamatan amal kita jangan rosak teman. Ya? Demikian diperbuat oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Yang terakhir Sayyidina Abu Bakar. Ya Rajalan. Dan sunat bagi imam bahawa ia sembahyang sunat pada tempat yang lain. Tempat sembahyang fardu. Tempat sembahyang fardu dipindah tempat lain lah. Dan jika ada di belakang imam itu perempuan, maka jangan pergi ia melainkan setelah pergi segala perempuan. Mana lelaki jangan keluar bersuara di masjid melainkan perempuan Nabi keluar. Itu adab dia. Supaya tidak ikhtilat bercampur. Eh? Ha, itu. Adab yang ketiga, apabila berhenti imam itu maka segianya. Ini tengok tuan-tuan ni. Dia adab tu. Habis tu, dia perempuan keluar dulu. Ini ada setengah surau. Kan? Dia duduk makan dengan diri, masuk dalam perempuan. Dia lagi kacau. Kata kau buka tu. Kau pergi bakar tabi. Kau pergi pasang tabi. Oh. Tabi tu jana. Ha'il yang nampak. Kan? Ini dia masuk. Oh, lesen besar. ini selagi saya. Tempat tu macam mahram. Bukan mahram kau. Tempat tu. Eh? Tempat tu haram dia masuk. Jadi fitnah pula kan. Saja dia kedah. Macam besen tuan ni. Ya, dia adab sampai mana keluar tu pada sekolah perempuan tu, supaya kita laki dengan laki perempuan. Lepas tarikan laki perempuan dia macam kucing, lebih kucing lebih hebat daripada kucing dengan ikan. Apabila imam tadi sudah, maka saya kira keluarkan makmum perempuan tu. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah. Tetapi yang dimuktamadkan oleh fukaha bahawa hendaklah, ya, kiri imam itu kepada mihrab yang mengirikan akan mihrab tadi. Mana duduknya dan kepala menghadap sana. Ada setengah riwayat menghadap makmum tu menghadap imam. Ya. Imam tadi ada makmum, tawirid tu. Yang sini kiri kan mihrab. Kepada mihrab dan kanan itu kepada makmum. Ya. Wirid kan setengah-setengah dia baca dia pusing. Dan makruh bagi makmum berdiri dahulu daripada bangkit imam. Mana makmum ketunggu sampai imam bangkit, kecuali dia ada hajat penting terlain lah. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahawa bangkit berjalan ia pada pihak hajat. Ya, dia pergi pihak hajat mana? Pergi situlah. Ya. Sama ada pihak kanan atau pihak kiri, maka jika tiada baginya hajat, maka sunat dia bangkit pada pihak kanan. Ya, wallahu wallahu a'lam wa al-muwafiq. Wallahu al-muwafiq adalah sayalah yang beri taufik. Inilah perhimpunan segala ada imam dan makmum. Dan pasal yang kelima, pernah menyatakan kelebihan Jumaat dan ada adabnya dan segala sunat dan syaratnya.
Kelebihan Jumaat pertama. Kata Imam Ghazali, i'lam annal yaumal Jumaah. Boleh baca Jumaah, boleh baca Jumaah. Yaumun azimun azzamallahu bihil islamu wa khasasa bihil al-muslimin. Ketahui ilmu bahawa hari Jumaat tu ialah hari yang amat besar, lagi mulia, memuliakan Allah Ta'ala dengan dia itu akan orang Islam, dan menentukan Allah Ta'ala dengan dia akan orang yang Muslim. Ya, orang Muslim dapat penentuan hari apa tu? Hari Jumaat, besar kan dia. Ha. Dan dia lebih besar daripada Idain, dua hari raya tu. Hari Jumaat tu lebih besar daripada hari raya puasa, hari raya haji. Tak besar. Sebab dia panggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan lagi firman Ta'ala, ya ayuhallazina amanu iza nudiya lissalati min yaumil Jumaah. Terang di dalam Quran. Maka fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diazankan bagi sembahyang, bagi sembahyang Jumaat, ya, pada hari Jumaat tu, segeralah kamu kepada zikirullah, mana sembahyang, yakni kepada mendengar khutbah dan kepada sembahyang Jumaat, supaya kamu ingat akan Allah Ta'ala dan tinggalkan oleh kamu berjual beli. Wazarul baik, tinggalkan jual beli ketika itu. Ini bagi siapa ni? Bagi ahli Jumaat. Orang yang wajib Jumaat, ketika itu dia tak boleh berniaga ketika imam tengah baca khutbah dengan sembahyang. Itu diharamkan. Ada pun orang putar Jumaat, perempuan ke lain, itu tak apa. Jadi tak wajib Jumaat. Maka mengharamkan Allah Ta'ala pada ketika mendengar azan pada hari Jumaat itu membimbangkan diri dengan pekerjaan dunia daripada jual beli, dan tiap-tiap yang memalingkan daripada pergi kepada sembahyang Jumaat, ya. Apa saja kesibukan lain menyebabkan dia terkendala, tidaklah apa, dielakkan. Sebab itu diharamkan Allah Ta'ala. Semua kena pergi sembahyang Jumaat selagi dia dengar azan itu. Kalau tak dengar azan di dalam hutan, dia lainlah, ya. Bahkan musafir pun tak dibenarkan selepas daripada fajar. Masuk je fajar rombang subuh, maka haram dia musafir. Kalau sekiranya dia tahu dengan safar tadi dia lupa Jumaat. Kecuali kalau di tengah jalan tu ada apa, ada masjid apa, dia boleh semayang, tu lain lah. Kalau dia tak tahu tu boleh. Kalau dia yakin lagi tak boleh. Atas highway ni jalan ni 4 jam memang tak boleh pergi ni kan. Memang orang masuk zuhur dia atas highway lagi, tak ada semayang, tak ada tempat semayang Jumaat. Maka ketika itu haram dia pergi. Dia kena pergi awal. Kalau tidak, dia pergi hari Khamis. Dia Khamis yang sunat kita. Kalau musafir, hari Khamis sunat. Kalau Jumaat, sebelum terbit fajar. Kalau terbit fajar, maka dia kena yakin mesti ada Jumaat di tengah jalan. Kalau tak ada, maka tak dibenarkan dia keluar waktu itu. Tunggu habis Jumaat, kan boleh pergi. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man tarakal Jumaat salasan min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbih. Wa fi lafzin akhar, bahkan namazal islamu wara'a zahrih. Oh, lagi berat ni. Dia cik dia pakai apa sound ni? Semayang Jumaat round. Oh, bagus tu. Ini macam kuno tak bagi. Punya sui orang. Oh, kan, Yahudi laknatullah tu. Bantai umat Islam. Oh, so macam kuno engkau petikai. Tak apa kepala tentang ni. Lembu lagi baik. Punya teruk tentang ni. Bukan nak berdoa pun tak boleh. Kono tu berdoa kan. Ya, kalau jadi juhalak ni bayar betul tuan ni. Gelap dunia kalau ada orang macam ni. Arti barang siapa dia kata meninggalkan akan sembahyang Jumaat 3 kali. Dia yang silap faham belakang. Cina pula ajar dia yang tertukir. Lu tinggal Jumaat berapa? Bos sekali kan? Sekali tak apa, jangan 3 gitu. Dekat kilang banyak lu nak kena itu. Ya. Cina pula toki Cina tu kapil hanat pula tanya kau. Lu tinggal berapa kali tinggal? Belum 3 bukan itu. Oh, dia baca hadis tu. Ya. Yeah. Ini nak ceritakan teruk sangat. Kalau sampai 3 kali taba'a. Tuan taba', taba' tuan cop. Ada pun kalau ditinggal sekali pun semayang apa pun dah masuk dalam hadis lagi satu. Man taraka salata muta'amidan abqahu Allahu fil nari samanina hukmah. Wa fi kulli hukmatin samanina sanah. Ya. Barang siapa meninggalkan sembahyang fardu, tak kira zuhur, asar, Jumaat ke maghrib ke, dia tinggal dengan sengaja, Tuhan lempar di dalam neraka jahanam tu. Abqahullahu fil sama nina hukbah, 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Lagi kali. Satu hari akhiratnya 1000 tahun dunia. Ya.
Kita pun masuk 2 hari, tahun 2000 ni. Bagi tahun Hijriah lah kan. Pukul 2000. Mana? Ha, kalau akhirat pukul 2 hari ni. Bayangkan tu punya banyak. 80 hukubah. Satu hukubah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun. Bayangkan tu punya dahsyat-dahsyat. Itu kau tinggal tu waktu. Yang ni kalau khas ni. Ini panggil apa? Satu benda yang menakut secara khusus mereka meninggal Jumaat sampai 3 kali. Itu berat. Barang siapa yang meninggalkan akan sembahyang Jumaat 3 kali Jumaat dengan tiada uzur. Kalau uzur lain lah. Eh. Tak ada uzur apa-apa. Saja malas dia. Nasaya Dimitri Babak Koncop. Ya Allah Ta'ala atas hatinya. Yang ini dibutakan tu masa tamak. Tuan butakan akan mata hati dia. Ya. Dan dikelamkan Allah Ta'ala akan dia sekira-kira tiada menerima kebajikan. Dia akan cakap apa kebajikan dia tak sampai lah. Kita air korang ada tak masuk kepala dia. Ya, kotor dalam dia dalam keradak. Itu bahaya itu. Dan tiada dapat membezakan baik dan jahat. Inilah kita kok. Langsung tak kenal jalan mana, jalan syurga neraka tak kenal. Maka jadilah hatinya bebal. Dia guna bebal. Mana apa? Jam lah. Ha, jadi jahil mungkin. Dan pada lapas riwayat yang lain, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali dengan tiada uzur, maka sesungguhnya telah melontar ia akan agama Islam pada pihak belakang. Seolah dia ambil Islam di baling belakang. Itu besar tak besar dia punya apa? Ha, dia punya dahsyat kemurkaan Tuhan pada yang tersebut. Ha, itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, inna lillahi azza wa jal fi yaumin Jumaat sittah. Ya sitami'atil atiq minan nari. Bahawa ada bagi Allah Azza wa Jalla itu tiap-tiap hari Jumaat tu memerdekakan hambanya daripada api neraka selama 600 pemerdekaan. Lepas. Ya tuan ni, syarat dia apa yang lepas ni? Iman ni masih ah. Kalau iman tak ada habis, iman tak ada kekal neraka. Tak ada syafaat untuk diri kita. Habis. Dan lagi disebut satu lagi dalam hadis Nabi ini. Wa fil hadis Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam wa fi kiffatil mir'atun bayda wa qala hadzal jum'ah ya yafriduhu Allah yafriduhu alayka rabbuka litakuna laka idan wa li ummatika min ba'di. Qultu fama lana fiha qala lakum fiha khairus sa'ah man da'a fiha bi khairin wa huwa lahu qismun a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala iyahu aw laysa lahu qismun dakhara Allah lahu ma huwa azamu minhu aw ta'awaza min syarri huwa maktubun alaihi illa a'azahu Allahu azza wa jalla min a'zami minhu wa huwa sayyidul ayyam wa indana wa nahnu nad'uhu fil akhirati yawmal mazid. Qultu wa lima qal inna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan. Allah akbah ya afyahu min al miskil abyad dashan. Allah. Fa idza kana yaumul jumu'ah nazara Allah ta'ala min indiyyin ala kursiyyi fayatajalla lahum hatta yazharu ila wajhil ya wajhil karim. Artinya dan tersebut dalam hadis yang menceritakan akan dia oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda dengan katanya telah datang akan daku Jibril alaihi salam dan adalah di dalam tangannya itu cermin yang putih. Ada cermin pun yang putih dan berkata ia inilah hari Jumaat yang mendatangkan akan dia atas ya atasmu oleh Tuhanmu supaya ada ia jadi bagimu hari raya. Ha, Jumaat itu macam hari lah, hari raya besar ni. Ha. Dan bagi umatmu pula kemudian daripadamu maka kataku apa kebajikan yang diberikan bagi kami di dalamnya itu. Maka kata Jibril adalah bagi kamu satu saat. Ya satu masa siapa kena doa itu mustajab. Saat mustajab. Mustajab doa. Satu saat yang baik. Barang siapa berdoa dalamnya
ya, itu dengan permintaan kebajikan yang ada baginya bahagian negeri. Dan saya diberikan, yang saya memberi akan di Allah Ta'ala. Itu besar. Atau tiada ada baginya bahagian, dan saya ditaruhkan baginya terlebih besar dan terlebih mulia daripada yang di akhirat. Dan barang siapa meminta peliharakan daripada segala kejahatan yang tersurat atasnya, melainkan memeliharakan akan dia oleh Allah Subhanahu Taala daripada yang terlebih besar daripadanya. Banyak kelebihan. Dan hari Jumaat itu penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Ya. Dan adalah kami menamai akan dia di dalam akhirat hari yang terlebih mulia. Dan maka kataku, mengapa dinamakan demikian? Maka kata Jibril, bahawasanya adalah Tuhanmu, itu Allah Azza wa Jal, menjadikan ia dalam syurga itu satu syurga yang terlebih harum daripada kasturi yang putih. Ya, maka bila adalah hari Jumaat, maka turun rahmat Allah Ta'ala atas, ya, di atas kursinya, ya, ke, maka tajalli Allah Ta'ala bagi hambanya yang arifin, hingga melihat mereka itu akan zat Allah Ta'ala yang maha suci lagi maha mulia, yang layak bagi ketinggian dan bagi kemuliaan. Di akhirat tuan simpan ke situ, dapat melihat wajah Allah yang sangat dahsyat. Allah maja'alna minhu. Itu nikmat paling besar, ya. Segala nikmat yang lain hapus tuan. Ya, tuan test, tuan beri nikmat syurga, oh dia orang dapat tingkat ni paling besar. Tuan tunjuk yang lain pula, dia nak yang lain lah. Sampai beberapa kali kemudian tuan janji, depan dia minta, wah, tuan beri je, lepas tu tuan tajalli je habis tuan. Ya, tuan tajalli je, ha, dengan Allah Ta'ala, maka hilang segala nikmat yang lain. Tuan tanya, nak lagi? Tak nak. Mana kemuncak ialah tajalli. Apa tajalli? Pembukaan. Ya, tajallah, maknanya tuan buka. Ha, buka dengan cara yang layak dan kebesaran dia, melihat dia dengan mata tuan. Tapi dengan syarat, dengan apa, syarat-syarat penglihatan yang kekal itu, laisa kamitsli syai. Itulah keibatan nikmat yang besar di sana besok. Ya. Kemudian semua qal khairu yaumin wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, masyaallah masyaallah. Fa inna khaira kulluhu bi anta. Allahumma hakimna. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.